でいきます。見せてもらったよ。今こそ宇宙。Halo guys, and welcome back to my channel Program Study. Dan sekarang kita akan lanjutin lagi World Truck to Game Warrior Orochi 4. Jadi pada video sebelumnya kita sudah berhasil untuk menyelamatkan kelompok dari Uesugi, yaitu ada si Aya dan Kagekatsu Uesugi. Dan di akhir video itu si Jiasu memiliki sebuah rencana ya, di mana dia tuh pengen merekrut salah satu bawahan dari si Nobunaga, yaitu si Yoshimoto Imagawa ya. Kita akan coba lihat strategi apa yang akan digunakan sama si Jiasu pada pertarungan ini. Oke, di sini untuk elite membernya itu ada si Tadakatsu, Lucien sama si Kenshin Uesugi. Oke, kita pakai, dan mungkin untuk kudanya kita akan ganti ya. Sekarang kita akan coba pakai Kelpi. Di sini attack-nya 300, tidak sekuat unicorn ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba pakai karena bentuknya ini aneh ya. Gue nggak tahu nih dia tuh kuda atau apa, guys. Dan di sini mungkin gue akan coba upgrade untuk officer-nya dulu ya. Levelnya kita tingkatin sampai 15. Iya, dan kita akan coba tingkatin skill ya. Lucien kita kasih Soaring Chaos agar dia bisa keluarin musuh di udara. Tadakatsu juga kita akan tingkatin skillnya. Oke, dan untuk weapon Tadakatsu ini di sini ada 3 pilihan yang dimana semuanya kuat ya. Ada yang God's Meter Pike Z, terus ada God's Meter Pike biasa, sama ada Furious Devil Spear. Mungkin akan pakai yang ini ya. Ini bentuknya paling keren dan attack-nya juga paling sakit. Dan Lucien menggunakan Glass Dart. Terus si Kenshin ini sama ya seperti di video yang sebelumnya. Walaupun di sini dia sekarang sudah memiliki senjata yang ini ya, senjata bintang 2 yang sudah kita dapetin di video yang sebelumnya. Dan cara untuk bisa mendapatkan senjata ini, kalian tinggal bermain di difficulty hard ya. Oke, sudah mantap. Iya, bentar. Iya, untuk camp di sini kita sekarang bisa membeli ini ya, potan 1 untuk meningkatkan attack strength untuk semua team member. Oke, kita akan beli, tapi harganya mahal ya, 10.000 coy, sedangkan games gue tinggal 14.000. Bentar, nih apa nih? Expertise 1 adds 5% bonus to weapon compatibility increase. Oke, gue akan coba tingkatin ini aja lah attack ya. Gak apa-apa deh, games bisa kita cari lagi nanti. Ya, let's go. Kita sudah siap, kita akan masuk ke dalam pertarungan The Collapse of Oda Light Force. Iya, jadi pada video sebelumnya kita sudah berhasil untuk menyelamatkan kelompok Uesugi, yaitu Aya sama si Kagekatsu ya. Jadi memang kelompoknya Nobunaga ini besar banget. Kelompok mereka bisa dibagi jadi dua, yang satu nyerang Takeda, yang satu nyerang Uesugi. Nah, di sini tuh kita lagi mencari tahu ya sebenarnya kekuatan apa yang dimiliki sama si Nobunaga. Tetapi kalau kita tanya sama Nobunaga, Nobunaga tuh nggak mau untuk memberitahunya. Nah, akhirnya di sini kita lebih baik tuh mendapatkan informasi dari salah satu bawahannya Nobunaga, yaitu si Yoshimoto Imagawa. Ya, di sini si Nobunaga memiliki tiga bawahan yang lumayan kuat. Ada si Dongzuo, Yuan Shao sama si Yoshimoto. Nah, di sini kita akan coba lihat ya, apakah kita bisa merekrut si Yoshimoto atau mungkin ketiganya sekaligus ya. Iya, ada Yuan Shao sama Dongzuo di kelompok musuh. Sepertinya di sini mereka ini ya mempertebal garis pertahanan mereka.
Oke, jadi di sini akan terlalu berbahaya kalau kita tuh menyerang langsung si Nobunaga. Jadi lebih baik kita tuh nyerang si Yoshimoto dulu. Dan ini sepertinya sesuai dengan apa yang telah aku rencanakan. Oke, jadi di sini si Jiasu itu memiliki permintaan ya ke tiga karakter ini. Pertama, Master Naomasa. Kamu harus pergi dan bermain Kemari bersama dengan Master Yoshimoto. Hah? Bermain Kemari? Iya, terus Master Zuran. Kamu harus mendekati si Yuan Shao sedekat mungkin. Tetapi jangan sampai kamu menyerang dia. Dan Lady Naotora, kamu harus terus dekat denganku. Untuk sekarang, katanya si Jiasu. Oke, aku akan lakukan apa yang kamu katakan. Ya, tunggu sebentar. Cuman itu doang strateginya, katanya si Zuran ya. Iya, nanti aku akan lihat kondisinya. Iya, di sini pokoknya kamu tuh percaya sama aku ya. Walaupun ini agak ini ya, strateginya tuh agak dipertanyakan. Cuma seperti itu doang. Tapi pokoknya serahkan ini kepada aku, katanya Jiasu. Ya, Master Naomasa, kamu yakin dengan strategi seperti ini? Ya, aku nggak tahu apa yang dipikirkan sama si Master Jiasu. Tapi di sini kita sepertinya nggak punya pilihan lain. Lagian di sini pemimpin dari kelompok aliansi kita yaitu si Master Liu Bei itu percaya sama si Jiasu. Jadi sepertinya lebih baik tuh kita nurut sama strategi ini. Oke, jadi si Naomasa disuruh bermain Kemari, si Zuran disuruh untuk mendekati si Yuan Shao tetapi tidak menyerang dia, sedangkan si Naotora disuruh untuk tetap bersama dengan Jiasu ya. Itu merupakan strategi di pertarungan ini. Let's go. Iya, di sini ada si Jiasu, Zuran, Naomasa, Naotora sama Taishichi. Dan dari kelompok musuh ada Dong Zuo di tengah, Yoshimoto di atas, Yuan Shao di sebelah kiri. Oh, nice, ada si Diao Chan ya. Diao Chan menjaga si Dong Zuo, Gracia menjaga Yuan Shao. Oh, ada Magoichi juga, guys. Magoichi sepertinya akan menjaga si Gracia ya, karena Gracia sama Magoichi memiliki hubungan. Terus, oh, ada si Motonobu Okabe. Dia merupakan karakter baru di Samurai Warrior 5 ya. Oke, ada battle objective. Kita harus mengalahkan 400 musuh menggunakan magic, mengalahkan Magoichi sama Zuran and Naomasa I reach Yuan Shao and Yoshimoto within 7 minutes. Oke, harus 7 menit ya. Dan di sini mungkin dari pertarungan sekarang gue akan coba untuk show in battle ya, untuk ininya. Ya, untuk battle objective-nya, karena ada beberapa dari kalian yang sepertinya lebih enak melihat objektifnya tuh diaktifin ya. Oke lah, let's go. Kita akan coba untuk mengalahkan ketiga kelompok ini. Ya, di sini untuk si Kenshin sama si Tadakatsu sudah pernah kita review untuk magicnya. Sekarang kita akan coba pakai si Lucian. Ini Lucian gerakannya bagus banget nih. Iya, di sini untuk si Lucian gerakan magicnya mirip seperti si ini ya. Mirip seperti si siapa? Kenshin. Iya, itu kan mirip. Nah, bentar. Tapi di sini gue akan coba lihat unique magicnya ya. Wanjir. Ya, di sini tuh dia seperti memiliki doppelganger gitu ya, atau memiliki bunshin gitu. Oke, kita harus memastikan si Jiasu juga aman ya. Jangan sampai dia mati. Yuk, come on. Ya, sepertinya di sini si Zuran agak ini ya, agak kesulitan untuk menerima strategi seperti ini.
Tapi ya mau gimana coy. Ah shit, bentar. Terima ini. Wait, bentar. Gue gak pengen ngalahin Chaos Origin dulu. Gue mungkin akan ke bagian atas itu. Ya ini soalnya magicnya sama ya, si siapa? Lucian sama si ini, sama si Kenshin. Oke, okay, nice. Sudah 500 hit. Oke, okay, sip. Kita akan pakai Rage Mode langsung ya, terus musuh dari si Lucian. Ini keren banget nih. Yuk kita habisi semuanya langsung. Auto rata ini sih. Ya, sip, Motonobu kalah. Oke. Jadi di sini si Naomasa sudah sampai ke tempatnya si Yoshimoto ya. Yoshimoto disuruh untuk ini. Ayo kita bermain Kemari katanya. Dan ini membuat si Yoshimoto itu senang ya. Dia excited. Nah, sekarang gue akan coba ke tempatnya si ini ya. Tempatnya si Zuran. Untuk nganterin dia. Ya, nice, dapat item lagi ya. Iya, ternyata tiba-tiba si Jiasu meninggalkan si Naotora. Dia tiba-tiba pergi coy. Iya, apa jangan-jangan si Jiasu akan berkhianat deh. Dia meninggalkan si Naotora sendirian di bagian belakang. Waduh, apa nih, tiba-tiba muncul ada reinforcement. Bentar. Ini enak kalau kita pakai unit magic ya. Langsung aja coy. Ya gue gak tahu apa yang dipikirkan sama si Jiasu ya. Pada saat kondisi sudah mulai stabil, Jiasu malah pergi anjir. Oke, let's go. Kita akan coba ke atas. Iya, Zuran melanjutkan perjalanan menuju ke tempatnya si Yuan Shao ya. Wait, sini. Kita akan kasih api dulu. Ya, ini keren banget sih. Gabungan elemen api sama elemen ini ya. Sama elemen apa? Bentar. Kita kasih ini. Elemen api sama elemen air. Oh iya, ini untuk si Terekatsu gue belum nunjukin true musuhnya kayaknya ya. Iya, kenapa kok mereka tidak menyerang katanya si Yuan Shao? Mereka udah nyampe di depan gerbang. Mereka nggak ngapa-ngapain, ini membuat si Yuan Shao akhirnya bingung ya. Iya, kenapa tuh si kelompoknya Yuan Shao sama Yoshimoto tidak melakukan pergerakan? Iya, cepat buka pintunya. Lebih baik aku kabur dari tempat ini, katanya si Dong Zhuo. Iya, membuka pintu. Tapi gimana dengan teman-teman kita? Wah. Iya, bagus. Ini sesuai dengan rencananya si Jiasu. Come on, sini Diao-chan sama Dong Zhuo. Yuk kita kasih true musou dari si Terekatsu. Ya ini bahkan Orochi sekalipun ya, terkena true musou dari si Terekatsu itu akan langsung mati guys. Ini benar-benar sakit banget memang. Yuk langsung kasih unit magic. Jadi ini pinter banget ya si Jiasu.
dia tuh tahu gitu loh bahwa si Dong Zhuo itu pasti akan kabur dari tempat ini. Jadi pada saat dia mau kabur, langsung si Jiasu muncul membawa reinforcement ya. Tadi muncul ada si Shingen. Oke bentar, kita kalahin si Magoichi, nice. Kita kasih meteor. Cus. Iya, Naomasa, kamu tuh pengen balas dendam ya kepada kelompok Imagawa. Dikarenakan apa yang telah kelompok Imagawa lakukan kepada klan I. Nah, ini sebenarnya ada ceritanya di Samurai Warrior. Samurai Warrior 4 ya, kalau nggak salah tuh ada ceritanya. Jadi memang kelompok I atau kelompoknya si Naomasa sama Notora itu ada konflik sama klan Imagawa ini ya. Bentar, kita kasih musuh dari si Lucian. Oke, musuhnya seperti itu. Dan untuk musuhnya si Kenshin, iya, gue paling suka sama gayanya ya, gayanya si Kenshin. Iya, di sini akhirnya mereka sudah tahu ya sama si Jiasu. Barusan si Zuran bilang ya, wah ternyata ini semua tuh sesuai dengan apa yang telah direncanakan sama si Jiasu. Ternyata strategi Jiasu tuh boleh juga. Wait, bentar, di sini rame ya. Ya, di sini si Naotora malu dikarenakan dia tadi berpikir si Jiasu tuh akan kabur ya. Ya tuh mantep banget ya moveset dari si Lucian. Nah, dia tuh apa ya, gerakannya tuh memang walaupun agak lambat ya, agak lambat kayak gini tuh. Ya tuh, tapi gue entah kenapa enak gitu loh pakai si Lucian. Yuk, come on, sekarang kita tinggal menuju ke tempatnya Yoshimoto ya. Jadi Dong Zhuo sudah kalah, dia kabur. Terus si itu juga sudah kalah ya, si siapa, Yuan Shao. Sekarang tinggal Yoshimoto. Cus, mantap. Iya, kita naik banyak level nih di tempat ini ya. Yuk, come on. Ya, kalian coba komen ya. Menurut kalian kuda ini tuh gimana, guys? Kudanya malah kayak alien anjir. Bentar nih, Lucian udah bisa musuh di udara ya? Iya, ngisi musuh di game ini tuh agak lama ya, kecuali karakternya nggak lagi dipakai, dia akan langsung refill secara otomatis. Ya, bentar. Tunggu dulu. Cus, oke. Terima ini. Cus. Iya, udah 2000 anjir. 2800 ya. Iya, ya udahlah, let's go. Kita langsung ke tempatnya Yoshimoto. Iya, sini Yoshimoto. Jadi ini merupakan map dari game Dynasty Warrior 8 ya.
Bentar, gue masih belum bisa ngeluarin musuh di udara. Ya, please jangan mati dulu. Ya, sabar ya. Come on. Cus. Ya, tinggal dikit lagi. Oke, sabar ya si Yoshimoto. Kita mungkin akan sambil nge-grinding ya, nge-grinding level karakter. Iya, tuh musuhnya tuh naiknya dikit banget, guys. Apa ini efek dari ketika kita bermain di difficulty hard kali ya? Karena ini benar-benar lambat banget untuk ngisi musuhnya di game ini ya. Ya, tinggal dikit lagi. Oke. Ya, kita sudah siap. Let's go. Kita akan coba lihat musuh di udara dari si Lucian. Cus. Oke. Iya, itu bahkan lebih keren daripada musuh yang dari tanah ya. Iya, jadi ternyata strategi dari si Jiashu semuanya berhasil ya. Walaupun tadi, ya tuh, si Zuran dia minta maaf ya, karena telah meremehkan gitu loh, atau meragukan strategi dari si Jiashu. Iya, ibu, apa itu? Aku menemukannya di rumput sana. Ini sepertinya gelang yang mirip seperti yang digunakan sama Nobunaga. Wah, anjir. Jangan bilang si Naotora menemukan gelang ular ya. Waduh. Iya, kok sempet-sempetnya ya si Naotora tuh melihat ada gelang di rumput terus diambil sama dia. Iya, kalian telah menipuku. Kalian mengajakku bermain kemari, tapi ini semua hanyalah trik ya, atau tipuan. Kalian benar-benar jahat katanya. Iya, Master Yoshimoto, kalau kamu join sama pasukan kami, maka nanti si Naomasa akan bermain kemari denganmu. Iya, we won't treat you badly, atau kita tuh tidak akan memperlakukanmu tuh dengan buruk. Jadi gimana, kamu mau nggak join sama kami? Iya, hei, tunggu sebentar. Apa maksudnya itu ya? Iya, aku sangat gembira. Oke, Yoshimoto senang ya, dikarenakan dikasih sebuah ini ya, dikasih sebuah tawaran. Si Naomasa nantinya akan mau untuk join bermain kemari sama dia. Iya, kamu juga, Master Yuan Chao. Kalau kamu ingin maintain that noble like of yours, I recommend you come with us. Oh, oke. Jadi kamu tuh sebagai seorang bangsawan, kamu tidak mau kan gabung sama kelompok yang akan dikalahkan sama kelompok kita ya? Yeah, it won't be long until we can fight him on equal terms. Jadi di sini tidak akan menunggu waktu lama untuk kita tuh bisa setara sama kelompoknya Nobunaga. Jadi lebih baik tuh kamu join sama pasukan yang tidak akan mencoreng kehormatanmu. Iya, lagian di sini aku memiliki beberapa masalah sama ini ya, Nobunaga ya. Oke, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menggunakan talenta hebatku untuk membantu kalian. Oh, nice, si Gracia juga ikut ya. Iya, yeah, I do what he does, just with more grace. Dan juga ada si Magoichi. Aku tidak suka sama si Nobunaga itu ya. Iya, ini benar-benar luar biasa. Lihat betapa banyak teman-teman baru yang sudah kita rekrut ya.
Sepertinya di sini kita sudah siap untuk melawan Shinobu Naga. Ya, tapi ini masih akan susah nih, karena Shinobu Naga memiliki kekuatan aneh yang muncul dari gelangnya. Ya, andai saja kita bisa menemukan gelang yang sama seperti Shinobu Naga. Maksudmu gelang seperti ini? Aku tadi mengambilnya di sana, di rumput sana katanya. Iya, itu benar. Itu merupakan gelang yang mirip seperti milik Shinobu Naga. Coba sini, aku pengen lihat. Iya, tetapi tidak ada yang terjadi. Jadi tidak muncul kekuatan dari gelang tersebut ya. Iya, aku tidak merasakan adanya kekuatan yang muncul dari gelang ini. Iya, ini antara gelang ini merupakan gelang yang palsu, atau mungkin ada sebuah kondisi untuk bisa mengaktifkan gelang ini. Oke, kita mendapatkan karakter Yoshimoto Imagawa ya. Dia pemimpin dari wilayah Suruga dan Totomi. Oke, dapat Yuan Shao ya, si bangsawan bangsat ini. Dapat Gracia. Dan kalau kalian pilih lihat hubungan antara si Gracia sama Magoichi, itu ada ceritanya di Samurai Warrior 4 ya. Ceritanya agak dramatis. Oke, di sini timenya, wah anjir, 12 menit dianggap C ya. Oke lah, no problem. Jadi di sini kita bukan cuman mendapatkan aliansi baru ya, melainkan kita juga mendapatkan gelang ajaib guys. Gelang yang sama. Waduh, apa nih, bentar. Tiba-tiba muncul ada si kampret ini, si Daji. Waduh, siapa tuh? Dia lagi ngomong sama siapa tuh di depannya Daji ya? Wah, ada Lubu juga. Iya, sepertinya kamu tidak mengingatku ya, karena ingatannya si Lubu kan sudah hilang ya. Dia tidak ingat sama sosok si Daji ini. Kalau ingatannya masih ada, mungkin si Lubu akan langsung membunuh si Daji ya. Ya, kita nggak tahu tuh tadi si Daji apa yang dia rencanakan sama Lubu, terus ada satu orang lagi ya. Kita masih belum tahu tuh. Oke, di sini katanya si Yuan Shao, Shinobu Naga tuh merupakan orang yang exceptionally rude. However, many question I ask. Oh, jadi di sini Yuan Shao tuh selalu atau beberapa kali ya menanyakan mengenai gelang tersebut dan kekuatan apa yang muncul dari gelang itu. Tetapi yang dilakukan sama Nobu Naga hanyalah tersenyum. Dia tidak mau untuk menjawabnya. Iya, dan aku pernah dengar bahwa ninja dari kelompoknya Ujiasu itu sedang mencari beberapa gelang lainnya. Oh, maksudmu ninja Fuma? Terakhir aku melihat dia, iya, dia sepertinya memang sedang mencari sesuatu. Dan dia bersama dengan Bear Princess. Bear Princess ini adalah si Kai ya. Kai merupakan bawahannya si Ujiasu. Iya, apakah kamu tahu keberadaan dari si Kotaro Fuma ini? Iya, tentu saja. Mau aku antar ke sana. Oh, jadi di sini kita akan coba bertemu sama si Kotaro ya, dikarenakan Kotaro lagi mencari gelang-gelang ini. Mungkin di sini si Kotaro Fuma memiliki informasi yang berguna ya untuk kelompok kita. Iya, tunggu sebentar. It's reckless to try and take on such number. Jadi di sini kita nggak mungkin menyerang mereka tuh dengan pasukan kita yang sangat kecil ini. Oke, okay, I will go and invite them along. Waduh, si Kunoichi mau ngajak siapa tuh untuk masuk ke dalam pertarungan ya. Oke, okay, jadi itulah dia, kita sudah berhasil untuk mengalahkan kelompok dari si Dongzuo, Yuan Shao sama si Yoshimoto. Tetapi di sini si Dongzuo itu masih belum bisa kita rekrut ya. Jadi si Dongzuo, terus ada si Diao-chan tadi ya, itu masih belum join sama pasukan kita. Oke, dan di next video kita akan masuk ke dalam Chaos Incarnate. Dan di sini untuk rekomendasinya kita akan gunakan si Yukimura, Nobuyuki dan juga Jiashu. Oke, akhirnya kita menggunakan The Sanada Brother ya. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu guys untuk video kali ini.
Terima kasih buat kalian semua sudah nonton, dan sampai bertemu di video berikutnya. Goodbye guys.